بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين para pemirsa hadi TV yang saya cintai para pecinta Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dan ahli baitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah anugerahkan kepada kita Pertemuan ini Untuk kita jadikan ini sebagai majelis zikir Yang insya Allah di bawah kita terhampar-hamparan dari sayap-sayap para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi, innal malaikata la tadau'u ajnihataha litulabil ilm. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya untuk diduduki atau untuk berdiri di atasnya para pencari ilmu. Sebagai penghormatan kepada saudara-saudara dan kepada kita yang kali ini bertemu kembali dalam majelis ilmu Hadith TV. Saudara-saudara, saya ingin memulai pertemuan kita ini dengan membawakan riwayat dari Abdullah Ibnu Abbas tentang Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abu Mu'id adalah orang terkemuka di kalangan Quraisy. Dia kaya raya, dia juga mempunyai kongsi dagang internasional. Salah seorang sahabatnya yang berdagang ke Syam adalah Umayyah bin Khalaf al-Jumhi. Kata Ibnu Abbas, Uqbah bin Abu Mu'id ini kana haliman, orangnya santun. Ketika orang-orang kures -orang menghadiri majelis Nabi dan menyakitinya, Uqbah bin Abu Mu'id tidak pernah melakukannya. La Dia tidak pernah menyakiti hati Nabi. Ia sering mendatangi majelis-majelis Nabi dan ia menjaga adab dalam majelis itu walaupun ia tidak masuk Islam. Nah pada suatu kali menurut yang kita kutip dari kitab Abu Nu'aim Al-Izbahani Kana uqbah bin Abi Mu'id La yaqdamu min safarin ila sana'atu aman fadaa'a alaihin nas pada alaihin nasa jiranahu wa ahli makkah Uqbah bin Abi Mu'id itu selain dia ini orangnya halim dia juga senang mengadakan senang melakukan undangan makan di rumahnya setiap kali dia pulang dari perjalanan, banyak sekali majelis-majelis makan itu yang ia adakan. Maka, pada suatu hari, ia pulang dari perjalanan lebih dahulu dari sahabatnya, yaitu Umayyah bin Khalaf. atau aman, dia sediakan makanan, kemudian dia undang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Untuk menghadiri makanannya. Ketika makanan dihidangkan, semua sudah siap makan. Rasulullah berkata, Ma'ana billadhi akulu ta'amak. Aku tidak akan makan makananmu. Hatta an la ilaha illallah wa anni muhammadur rasulullah sampai kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusannya dan bahwa Aku adalah utusannya Aku tidak mau makan sebelum kamu bersyahadat tapi uh, Uqbah berkata itam ya bina makanlah wahai anak saudaraku Makanlah wahai keponakanku. Kata Rasulullah mengulangi lagi ma'ana alladhi bi'af'al hatta ta'kul. Ta ma'ana bi'af'al hatta ta'kul. Ta aku tidak mau makan sampai engkau mengatakan yang aku minta itu. Fa syahida bidzalik. Lalu Uqbah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. dan Rasulullah makan dari makanannya. Peristiwa ini sampai kepada saudaranya dalam satu riwayat saudara itu teman dagangnya tadi disebut Ubay bin Khalaf atau Umayyah bin Khalaf al jumahi sampai kepada temannya yang kebetulan datang ke Mekah itu agak belakangan ya datang pada waktu malam. Mendengar kawannya datang Uqbah menyambut kawannya di pagi hari yang menyampaikan salam mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Tapi salamnya tidak dijawab. Begitu masuk ke rumah, ia tanya, oh, "Ma laka la tarud 'alayya tahiyati? Kenapa engkau tidak menjawab salamku?" Bagaimana aku harus menjawab salammu? kata Umayyah bin Khalaf. Padahal engkau sudah murtad meninggalkan agama nenek moyangmu. Dari mana kamu tahu bahwa aku murtad? Aku dengar kamu mengucapkan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusannya. Lalu berceritalah Ukbah Aku mengundang makan dia dan dia termasuk orang yang mulia di kalangan Quraisy dan aku berjanji kepadanya dan dia menyuruh aku mengucapkan syahadat baru ia ikut makan dan aku tidak ingin orang yang mulia dari Quraisy itu datang kepada jamuanku dan ia tidak makan itulah sebabnya maka aku ucapkan kalimat itu hanya untuk menyenangkan hatinya. Tapi apa itu sudah cukup untuk melegakan hatimu? Tidak, kata Umayyah bin Khalaf. Engkau harus ta'atihi fi majlisihi. Engkau harus datang ke majlisnya. Fatabzuqu fi wajihihi. Dan engkau ludahi mukanya. Watastumuhu bi akhbathi. Dan engkau harus mencaci maki dia dengan kalimat-kalimat yang paling buruk, dengan cacian yang menggunakan kalimat-kalimat yang paling menyakitkan. Maka, kata dia, "Saya akan lakukan itu." Lalu dia datang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ludahi wajah Nabi yang mulia. Tapi dalam satu riwayat, ludahnya itu kembali ke mukanya dan membakar kulit mukanya. Dan kemudian Nabi bersabda, nanti engkau akan bertemu dengan aku dari balik bukit di Badar. Dan waktu itu Aku akan meletakkan pedang di atas kepalamu. La alqaqa kharijan min Makkah illa alautu ra'saka bisayf. Setiap nanti kamu tidak keluar dari Mekah dan datang berjumpa dengan aku kecuali aku sudah meletakkan pedang di lehermu. Uh, Saudara-saudara pada waktu terjadi perang badar, ia ya termasuk yang melarikan diri kalah waktu itu kaum musyrikin, melarikan diri dari baki, balik bukit, dan kemudian Rasulullah menangkapnya bersama 70 orang Quraisy Bersama 70 orang yang waktu itu berperang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aku ketemu dengan Rasulullah, dia sebagai tawanan. Uh, sebagai tawanan, dia berjumpa dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Kemudian ia bertanya, "Apakah kamu akan membunuhku di antara mereka itu?" Betul, kata Rasulullah, "Karena engkau sudah meludahi wajahku." dan berkaitan dengan Abi Mu'id ini, Uqbah bin Abi Mu'id ini, Allah menurunkan ayat Al-Quran, surat Al-Furqan, ayat 27 sampai 29. Wa yawma ya'uddu zalimu ala yadaih, yawma ya'uddu zalimu ala yadaih, pada saat orang-orang zalim itu, Menggigit jarinya nanti pada hari kiamah, menurut sabda Rasulullah SAW, umat manusia dipecah ke dalam dua golongan: satu ashabul yamin, satu kelompok kanan yang bergerak menuju surga, dan satu lagi ashabul shimal, kelompok kiri yang bergerak masuk neraka. Tiba-tiba, seorang yang berada dalam kelompok ashabul Yamin melihat saudaranya berada pada ashabul Sima. Ia berkata, "Ya Allah, itu sahabatku." Dahulu di dunia, ia pernah menolong aku, pernah membela aku, pernah membantuku, dan kenapa ia berada sekarang pada kelompok yang itu yang menuju neraka. Itu karena amal dia tidak sama dengan amal kamu. Karena tingkat amal solehnya dia dikalahkan oleh dosa-dosanya. Kalau begitu ya Allah berikan amal-amalku kepadanya. Sebagaimana ia telah membantuku di dunia. Aku ingin membantu dia di alam ini. Pada waktu ini Lalu Allah berfirman kepadanya, kalau kamu serahkan seluruh amalmu kepada dia, lalu dengan apa kamu bisa masuk surga? Dengan kasih sayangmu ya Rob, dengan cinta kasihmu ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau begitu masuklah engkau bersama sahabat itu, sahabat kamu itu ke surga. Sebagaimana uqbah Bin Nabi Mawar masuk neraka karena tuntutan sahabatnya, maka orang ini masuk surga karena permintaan sahabatnya. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk memilih sahabat-sahabat yang akan membimbing kita, membantu kita masuk ke dalam surga. Dalam begitu juga termasuk sahabat yang paling penting bagi kita adalah para ulama atau orang-orang yang kita ikuti, orang-orang yang menjadi rujukan kita. Pilihlah ulama yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wataala yang menjauhkan kita dari cinta dunia. Dalam satu hadis di Rasulullah Shallallahu alaihi wa dalam kitab Mizanul Hikmah hadis nomor 13436 dan hadis 13438 Imam eh, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda qalatil hawariuna li Isa kaum hawari bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam Ya Ruh Allah Man Nujalis Wahai Ruh Allah Siapa orang yang Sepatutnya kami duduk bersama Dia Lalu Nabi Isa berkata May yuzakirukumullahu ru'yatah Orang yang kamu seharusnya duduk bersamanya ialah mereka yang melihatnya saja mengingatkan kamu kepada Allah yang kehadirannya saja mendorong kamu untuk beribadat kepada Allah dan berbakti kepada sesama manusia wa man uh. dan yang ucapan-ucapannya itu menambah ilmu kamu wa fil akhirati amaluh. dan yang amalnya Menyebabkan kamu gemar kepada hari akhirat. Jadi, yang harus kita pilih sebagai pembimbing kita, petunjuk kita, atau orang-orang yang harus kita sertai adalah orang yang paling tidak memenuhi tiga syarat itu: satu, mengingat kehadirannya, mengingatkan kita kepada Allah, pembicaraannya, menambah ilmu kita, dan amal-amalnya menggemarkan kita pada hari akhirat. Dalam beberapa kata-kata hikmah dari Imam Ali, kita memperoleh pedoman tentang orang-orang yang harus kita jadikan sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi man man nas." Manusia yang paling beruntung, yang paling bahagia ialah orang yang bergaul dengan orang-orang yang mulia akhlaknya. Karena kata Imam Ali sallallahu alaihi kullum riin yamilu ila mitlih. Setiap orang itu tingkah lakunya akan cenderung pada tingkah laku orang yang seperti dia. Ada kata Uh, Imam Ali yang sangat indah. Al asdiqau nafsun wahidatun fi jusumin Sebetulnya sahabat itu, teman itu adalah satu jiwa tapi yang ditempatkan di dalam tubuh-tubuh yang berbeda. Persahabatan antara saya dengan Saudara-saudara sebetulnya disatukan oleh satu jiwa yang sama, tapi Allah tempatkan dalam tubuh yang berbeda-beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al mar'u ala dini khaleleh, fal yang zur ahadukum man yukhalil. Orang itu bergantung agama orang itu akan sama dengan agama sahabatnya. Dan Perhatikanlah kamu dengan siapa kamu harus bersahabat. Kita bisa menentukan apakah orang lain orang itu baik atau buruk bergantung kepada siapa yang menjadi sahabat karibnya. Al-mar'u dini khulileh. Orang itu akan menyesuaikan dirinya dengan agama teman-temannya, dengan agama uh, sahabatnya. Karena itu termasuk yang bakal dihisab pada hari kiamat ialah teman yang saudara pilih, ialah ulama yang saudara ikuti, ialah kawan yang saudara akrabi, kawan yang nanti bisa membawa saudara ke surga atau ke neraka. Imam Ja'far As-Sadiq memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana kita mengetahui sahabat yang sejati dan sahabat yang palsu? Sahabat orang-orang Inggris, saya mengatakan a friend indeed, a friend in need is a friend indeed. Teman yang sejati ialah teman yang muncul di saat kita kesusahan. Itu berarti teman-teman yang muncul ketika kita dilimpahi anugerah Tuhan ada kita harus pisahkan antara teman palsu dan teman yang hanya berkumpul di kita bersama kita karena ada gula dan ada semut. Imam As-Sadiq alaihissalam berkata, La tusammir rojula sodiqan simatan ma'rifatin hatta takhtabirohu bitalathin. Janganlah kamu memanggil seorang teman sebagai teman dan di stempel dengan stempel pertemanan. Janganlah kamu mengesahkan pertemanan dengan teman kamu sebelum kamu menguji mereka dengan tiga hal. Hatta zuru ilal batil. Jadi yang pertama kamu tes sahabat kamu itu. Kamu uji dia bikin dia marah. Nah, apakah kemarahan dia menyebabkan dia keluar dari kebenaran kepada kebatilan? Kita uji sahabat itu, bikin dia marah. Dan kalau kemudian dalam kemarahannya dia ternyata memunculkan akhlaknya yang buruk atau dia tinggalkan kita kepada yang lain, karena sesuatu yang bahkan lebih buruk dari kita itu berarti bukan sahabat kita. Yang kedua, wa inda dinar wa darahim. Uji juga sahabat kita itu dengan uang, dengan dinar. Dalam salah satu puisi Arab, katanya ada yang menisbahkan ini juga kepada Imam Ali, Janganlah kamu terpesona dengan panjang serbannya dan lama rukunya. Arihim dirhaman, kau tawarkan kepada dia dirham. Kamu akan tahu apakah dia seorang soleh atau tidak. Uang adalah ujiannya. Kalau dia tidak bisa bisa dipercaya dalam urusan uang, kalau dia berutang tapi kemudian tidak ingat untuk membayar utangnya. Atau kalau dia ditawari dengan uang yang tidak seberapa, dan kemudian dia meninggalkan kebenaran, jangan ambil dia sebagai sahabat. Jadi, uji yang pertama dengan uji persahabat itu, yang pertama dengan membuat dia marah. Kalau ada orang yang kamu buat marah, nah, dia tetap mencintaimu. Itu adalah sahabat sejati kamu. Yang kedua, uji dia dengan uang apabila dia amanah terhadap uang, apabila persahabatannya tidak bisa digantikan dengan uang, itu sahabat yang sejati. Dan yang ketiga, ujilah persahabatan itu, kata Imam Ja'far al-Sadiq salamullahi alaihi dalam perjalanan. Sahabat yang sejati akan tampak di dalam perjalanan. Dia menjaga selama perjalanan itu untuk tidak menyakiti saudara-saudara. Dia melayani saudara dengan pelayanan yang penuh ketulusan. Dia tidak pernah mengkhianati saudara, dia tidak mencoba mencari keuntungan dari kehadiran saudara. Itu adalah sahabat yang sejati. Namun memilih sahabat sekali lagi sangat penting dalam menjaga iman kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dihimpunkan dengan sahabat-sahabat kita yang baik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa al-hikni Tuhan beri saya ilmu pengetahuan dan gabungkan saya, kumpulkan saya bersama orang-orang yang saleh. Wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibah. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته